jadi artinya apa nih eklesia ini? Saya rangkumkan ada 4 arti eklesia atau gereja yang sejati. Eklesia, gereja yang sejati adalah orang berdosa yang dipanggil keluar dari dosa-dosanya yang terus-menerus mengikat hidupnya untuk menghidupi kehidupan yang kudus dan tak bercacat celah di hadapan Allah. Itu arti eklesia yang pertama. Ingat ya, orang berdosa dipanggil dari setiap keterikatan dosa-dosanya. Kalau ada hidden sin, dosa yang tersembunyi juga harus dibereskan. Karena Tuhan gak mau Anda itu mengabdi kepada dua Tuhan. Yesus iya, tapi dosa juga masih terus dijalani. Nah itu tipe jemaat yang suam-suam kuku Tuhan gak suka. Tuhan bilang, aku muntahkan jemaat yang demikian. Kenapa dimuntahkan? Ada rasa jijik. Tuhan itu kudus dan mulia, gak bisa. Rohnya terus disuruh tinggal bersama dengan roh kenajisan yang masih Anda pelihara di hidup Anda. Ya itu yang pertama ya. Orang berdosa dipanggil keluar dari dosa-dosa yang terus mengikat untuk menghidupi kehidupan yang kudus dan tak bercacat celah. Ya tentu saja gak bisa tiba-tiba jadi malaikat yang kudus. Ada progres ya. Yang penting Anda tahu bahwa progres menuju kekudusan itu ada. Jangan dengan kesengajaan Anda abaikan prinsip kekudusan itu. Berarti Anda tidak mengerti akan arti eklesia. Harus ada usaha. Oke, dulu terikat judi online itu setiap hari, tapi ketika mendengar khotbah ini komitmen. Oh, tahan nih cuma sebulan sekali. Kenapa? Karena ngerti kekudusan Tuhan itu sangat berharga di hidupku. Aku gak mau jatuh dan mendukakan Tuhan. Jadi pencetus dosanya apa? Oh, handphone. Handphonenya disembunyi di laci. Nah, begitu saat teduhnya lemah, setan ngomong lagi. Enak kan kalau judi dibuka lagi lacinya, jatuh lagi. Ya, jadi Anda kalau pengen menang, kenali pencetus dosamu apa. Hidden sin, dosa yang tersembunyi, itu kuncinya adalah kenali pencetus dosanya apa dan buang. Nah, kalau pencetus dosamu adalah handphonemu, ya Anda harus berdoa sama Tuhan. Kalau memang gak kuat dari handphone sering banyak jatuh permasalahan, ya ganti handphone lah yang lebih kuno, yang zaman dulu gitu ya. Ya, seringkali dari handphone orang jatuh dalam berbagai kenajisan ya. Bisa pornografi, bisa perzinahan, masturbasi ya. Karena jam teduh, saat teduhnya lemah, dagingnya menguat, Roh Kudus dibiarkan mengetuk pintu hatinya untuk bertobat, diabaikan terus.